Anda masih bersama saya Krisanti seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih opini wajar tanpa pengecualian yang ke-9 kalinya. Hal tersebut terungkap dalam sidang paripurna DPRD Jawa Barat di gedung DPRD Jawa Barat Selasa pagi yang dihadiri pula oleh anggota 5 BPK Republik Indonesia, Bahrullah Akbar. Dalam sidang paripurna di gedung DPRD Jawa Barat Selasa pagi 30 Juni 2020, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK atas LKPD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2019, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2019. Dengan begitu, pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil mempertahankan opini WTP untuk yang ke-9 kalinya. Bahkan tahun ini untuk pertama kalinya seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat memperoleh opini WTP. Berita baik, hari ini kami dapat kehormatan kehadiran pimpinan BPK untuk menyerahkan bahwa Jawa Barat WTP yang ke-9 kali ya Pak. Kami mengucapkan terima kasih bahwa standar pelaporan keuangan sudah sesuai dan dipertahankan. Ya. Dan berita baik kedua, tahun ini pertama kali seluruh daerah di Jawa Barat, 27 kota kabupatennya semuanya sudah WTP. Yang terakhir bergabung adalah Kabupaten Bandung Barat. Nah, tentu tidak ada yang sempurna, ada catatan-catatan yang akan kami nanti tindak lanjuti sesuai aturan 60 hari ya Pak, untuk diperbaiki, disempurnakan. Tapi insya Allah secara umum Jawa Barat sangat disiplin, baik, dan mempertahankan nilai baik ini sudah 9 kali. Namun BPK menemukan 9 kelemahan pengendalian intern dan 8 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan tahun 2019. Di antaranya terkait penganggaran belanja barang dan belanja modal yang belum sesuai ketentuan, hingga pemanfaatan barang milik daerah yang belum dilakukan secara memadai. Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ine Purwadewi Sundari menyatakan semua catatan dan rekomendasi dari BPK Republik Indonesia akan segera dievaluasi sebagai bahan perbaikan untuk laporan tahun selanjutnya. Kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder, seluruh masyarakat Jawa Barat juga, karena WTP 9 kali ini juga bukan hasil kerja pemerintah provinsi saja, tapi hasil kerja seluruh masyarakat Jawa Barat, dan kami dari pemerintah provinsi telah mampu menjaga itu, sehingga konsistensi dan komitmen yang kita jaga agar tetap memperoleh wajar tanpa pengecualian ini bisa dilaksanakan hari ini. Kemudian yang kedua yang tadi juga disampaikan secara ringkas oleh beberapa kalinya RI, juga tadi Pak Gubernur dalam sambutannya, catatan dan kemudian rekomendasi-rekomendasi dari BPK dalam pemeriksaan 2019 ini, anggaran 2019 ini, tentunya akan kami evaluasi dan kami akan bahas ini sebagai bahan untuk perbaikan laporan-laporan kami di tahun yang akan datang. Berdasarkan data rekapitulasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun 2005 hingga 2019 untuk posisi semester 2 2019, dari 2.126 rekomendasi senilai Rp406,88 miliar yang telah disampaikan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebanyak 1.362 rekomendasi senilai Rp271,81 miliar telah selesai ditindaklanjuti. BPK pun meminta 761 rekomendasi lainnya menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti.
Budi Hartati, Bandung TV. Yang kami hormati para wakil ketua.